Traveler menginap di hotel kerap dijadikan sebagai pilihan saat bepergian. Namun terkadang masih saja ada yang bingung mengenai cara untuk check-out kamar hotel. Oleh sebab itu, Tribun Travel kali ini akan berbagi tips check-out hotel tanpa melewatkan hal-hal penting seperti dilansir dari Travel Wanderlust pada Minggu 2 Januari 2022. Yang pertama, periksa barang-barang sebelum meninggalkan kamar. Sebelum meninggalkan kamar hotel, sebaiknya traveler periksa secara rinci seisi kamar, termasuk brankas, meja, laci, dan sudut-sudut lainnya. Sebelum check-out dari hotel, traveler juga bisa membuat daftar barang yang dibawa dan diperiksa satu-satu apakah semua sudah ada di dalam tas. Yang kedua, minta tagihan akhir biaya hotel. Sebelum check-out, ada baiknya traveler minta tagihan akhir ke petugas. Hal ini untuk mencegah adanya kesalahan tagihan yang mungkin terjadi, seperti biaya minibar atau makan yang salah ditambahkan dari kamar sebelah. Yang ketiga, beri kabar jika check-out terlambat. Rata-rata waktu check-out dari hotel adalah sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jika memang berencana melakukan sesuatu dan membuat check-out harus tertunda, hubungi pihak hotel terlebih dahulu dan bertanyalah dengan sopan. Semua itu dilakukan agar petugas yang membersihkan hotel bisa mengetahui dan memiliki cukup waktu untuk membereskan kamar sebelum tamu berikutnya. Yang keempat, memberikan tip. Terkadang tamu lupa memberikan tip kepada para petugas yang telah memberikan bantuan seperti server, bartender, hingga pengemudi. Untuk menghindari lupa, usahakan memberikan tip sebelum check-out dari hotel dan jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan. Memang ini terlihat seperti hal kecil, namun sebetulnya bisa membantu para petugas hotel dan membuat mereka tahu bahwa traveler merasa terbantu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!